Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sekarang berada di makam Gresik Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yuk, ikuti keseruannya. Ini Gresik dalam ziarah Islam di Jawa Timur. Gresik merupakan kota pelabuhan ternama karena letaknya terlindung oleh Selat Madura dan membelakangi tanah antara Bengawan Solo. Ini sejarahnya ya teman-teman ya. Sejarahnya sini. Ini merupakan ujung dari Gresik Sunan Maulana Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi itu dia. Sesudah Maulana Malik Ibrahim. Oke teman-teman. Suasananya seperti ini. Jadi ini teman-teman, ini di area makam Syekh Sunan Maulana Malik Ibrahim, terletak di Gresik ya. Tapi kecamatannya kurang paham saya. Nah, jadi seperti inilah suasana di makam Maulana Malik Ibrahim. Syekh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oke teman-teman. Jika teman-teman yang mau ziarah wali ya, seperti inilah suasana di makam Maulana Malik Ibrahim Gresik Jawa Timur. Oke teman-teman, ini saya masuk di makam area ini teman-teman, Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini suasananya seperti ini. Masuk makam Kiai Ngabehe Tumenggung Posponegoro. Ini areanya di Gresik ini. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi di sini ini merupakan makam dari Bupati Gresik. Makam Posponegoro ini merupakan dari Bupati Gresik, teman-teman. Ya begitulah. Ya tempatnya nggak terlalu besar sih, nggak kayak di ini di Sunan Giri. Lebih bagus di Sunan Giri sebetulnya. Lebih besar juga dari Sunan Giri. Oke teman-teman, itulah vlog dari saya dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa dibantu di subscribe ya teman-teman ya.